Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menampilkan model baju keluarga Sarimbit Batik. Inilah Griya Syahira Channel. Like dan subscribe ya. Model yang pertama, model untuk baju atasan pria. Di sini kemeja lengan pendek, kancing luar, listnya polos. Saku dada, listnya juga polos, lengan pendek, lengannya polos. Sedangkan model baju wanita, kerah rempel double. Kemudian mansetnya juga rempel double. Perutnya ada tali serut dan bawah sambung rempel batik. Pada model pertama ini, kain memakai kombinasi antara batik semi sutra dan wolfis polos. Seperti ini ya, secara keseluruhan. Model yang kedua. Untuk baju pria dewasa, di sini kemeja lengan panjang, kancing dalam, saku dada, lengan manset split. Sedangkan untuk baju anak laki-laki, lengan pendek. Model baju wanitanya, kita lihat ada renda di perut dan di sambungan rempel bawah. Rendanya di bawah itu sampai belakang. Anak wanita sama persis modelnya seperti yang wanita dewasa. Pada gambar ini, anaknya yang laki-laki sekitar 4 tahun, sedangkan wanita 10 tahun. Contoh kain yang dipakai pada model di gambar ini adalah batik sanbos ya. Selanjutnya model ketiga. Pada model baju wanita, kita lihat bagian lengannya. Di sini ada lapisan trompet, kemudian mansetnya kancing satu. Ada juga rempel bagian perut, terus kancing dada, dan kerahnya Shanghai. Untuk baju anak sama dengan baju pria dewasanya ya. Di sini model standar, kemeja, kancing dalam, saku dada, lengannya pendek. Kain yang dipakai batik sanbos dan secara keseluruhan tampak depan seperti ini. Semoga beberapa model baju Sarimbit tadi bisa menjadi inspirasi Anda dalam membuat baju keluarga. Yang belum subscribe, klik subscribe ya.